dalam rangka mempererat kebersamaan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan mengadakan silaturahmi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang dihadiri oleh Bupati Ogan Komering Ulu Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Haji Romzi SE MSI, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Profesor Dr. Aplatun Muhtar dan seluruh pengurus MUI se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyambut baik acara silaturahmi dan koordinasi Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kegiatan ini akan menjadi momentum bagi para ulama untuk membangun dan memperkokoh etika dan moral yang berfungsi sebagai pedoman masyarakat. Untuk mencerdaskan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Indonesia Provinsi memberikan suatu motivasi agar pengurus MUI di wilayah Kabupaten Ogan Komering Selatan dapat bekerja sama bersama pemerintah mengawal pembangunan dan mengantisipasi dampak dari kemajuan media sosial yang terhadap generasi akan berdampak negatif. Oleh sebab itu, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan berharap agar MUI Kabupaten Ogan Selatan dapat bekerja, berinovasi, dan berkomunikasi baik dengan pemerintah, tokoh masyarakat, maupun tokoh-tokoh yang lain. Harapannya semoga MUI benar-benar bergandengan tangan bersama pemerintah, karena MUI ini adalah wadah silaturahmi antara pemerintah atau umara, ulama, dan zuama, dan organisasi-organisasi yang lainnya. Mungkin dengan harapan dihasilkan bahwa tercapai visi dan misi pemerintah dalam hal ini bupati dan wakil bupati dalam membangun Kabupaten Ogan Selatan, yaitu suksesnya visi bersama. Majelis Ulama Indonesia ini juga harus didukung oleh semua pihak. Harapan kami Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus mampu memberikan citra moral yang sinergis, terutama mengantisipasi perubahan yang ada di masyarakat, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Humas Protokol melaporkan.